Nah, kita sudah sampai sini. Ini pertigaan terakhir, kurang 500 meter lagi ke arah sana. Nanjak banget. Ini nanjak jalannya. Keren. Yuk, lanjut ke kampus 3 Unipa Adibuana. Tanjakannya keren. Nah, ini tadi tanjakan terakhir menuju Kali Katir. Nah, itu tanjakannya segitu. Bagus. Gear saya masih kepake segini. Kan masih pakai 52. Semangat, Om. Halo, Pak. Tuh, lihat turunannya. Itu di grade antara 12%-an lah tanjakannya. Tapi cuma sedikit. Tenang aja. Masih bisa, sepeda lipat masih bisa, ini buktinya. Yuk, lanjut ke atas. Nah, sampai kita di tanjakan yang curam banget tadi di Desa Kali Katir. Nah, ini kampus 3 di Buana. Nanti kita naik ke sana. Si kameranya terlalu over. Nggak bisa diatur juga kameranya. Nggak apa-apa, guys. Nah, nanti kita naik ke sana. Di atas sana nanti ada pendopo, ada musola. Ya, kita nuntut-nuntut sholat di atas sana. Ya, ini mau nanjak ke pendopo kampus 3 di Buana. Halo, Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakan terakhir ini. Nah, sampai juga di atas. Nah, ini pendoponya. Nah, alhamdulillah. Adi Buana itu Pak. Oke. Keren. Wajib mengunjungi sini. Yo. Saya bersepeda dengan sepeda lipat kecil dari Sidoarjo. Di atas itu banyak tanaman-tanaman yang memang kita budayakan. Jadi di sini sebagai pemberdayaan lingkungan juga untuk tumbuh-tumbuhan dan hewan. Hewannya di bawah ada rusa, kita pelihara rusa juga. Itu kamar mandi. Nah, ini tanjakan tadi. Keren pemandangannya.
saja sekian liputan kami dari Kampus 3 di Buana. Nanti bisa deh dicoba goes ke sini. Mantap rutenya. Ini bisa tembus ke Akar 1000, lanjut Pacet, atau bisa tidur sini juga bisa. Nanti bisa hubungi Om Alpan. Oke, thank you. Bye.